Permainan sasalimpetan itu merupakan sebuah permainan berkelompok yang terdiri mungkin minimal 3 sampai bisa berpuluh-puluh orang, berpuluh-puluh anak. Ya, merupakan sebuah permainan yang pada mulanya permainan itu anak-anak akan berderet bersama dan kemudian seseorang menjadi pemimpin untuk masuk ke di antara anak-anak yang lainnya. Maka kemudian berubahlah menjadi sebuah ikatan panjang dan kemudian menjadikan semuanya seperti terkurung atau terikat dengan yang lainnya. Nah, kemudian seluruh peserta kemudian menjadi leader-leader yang baru. Jadi pertama mungkin yang ujung, kemudian setelah yang ujung lepas, maka kemudian yang kedua membebaskan yang ketiga, tiga membebaskan yang keempat, empat membebaskan kelima, dan seterusnya. Nah, permainan sesalimpetan ini, salimpet itu memasuki sebuah lorong kecil dan kemudian membebaskan yang lainnya. Nah, sesalimpetan ini dimainkan oleh anak-anak pada saat mungkin mereka berada di buruan atau berada di halaman. Nah, permainan sasalimpetan ini berfungsi sekarang sebagai permainan untuk melatih leadership atau kepemimpinan bersama. Kemudian mereka akan dilatih cara memimpin dan cara membebaskan teman-temannya. Nah, sasalimpetan ini di masa sekarang banyak digunakan oleh anak-anak untuk menjalin kerjasama dengan yang lainnya ataupun menumbuh kembangkan kepercayaan diri pada seseorang anak yang kemudian yang biasa mereka tidak menjadi leader pada saat permainan, maka kemudian mereka akan menjadi leader tersendiri bersama dan kemudian membebaskan teman-temannya. Itulah permainan sasalimpetan.